dengar Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab katanya setelah 65. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu. Pernah dengar Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi gak ngerti, apalagi banyak rakyat yang gak paham membaca. Begitu. Pernah dengar Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli.